akan mengelola jasa bongkar muat di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah terus berlanjut. Namun hanya TKBM yang memiliki legalitas yang berhak mengelola bongkar muat pelabuhan. Persaingan antara tenaga kerja bongkar muat atau TKBM di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, Kalimantan Barat terus berlanjut. Namun, TKBM Mitra Masa II di Sungai Kunyit, Mempawah, Kalimantan Barat yang memiliki rekomendasi dari Kesyah Bandaran Pontianak, surat izin dari Menkumham dan sertifikat Kementerian Koperasi. Kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sesuai dengan surat keputusan bersama dari dua dirjen satu deputi dari kementerian terkait yang menyatakan setiap satu pelabuhan hanya ada satu koperasi TKBM dan perizinan tersebut sudah kami dapatkan. Saat ini koperasi TKBM Mitra Masa II belum bisa memaksimalkan para tenaga kerjanya lantaran belum rampungnya Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews.